Liga Polandia atau Ekstraklasa 2020-2021 menjadi musim istimewa bagi Egy Maulana Fikri karena sering mendapat menit bermain di Lechia Gdańsk. Egy Maulana Fikri tercatat dimainkan oleh pelatih Lechia Gdańsk, Piotr Stokowicz, sebanyak 3 kali secara beruntun sejak pekan kedua Ekstraklasa musim 2020-2021. Meski selalu masuk ke lapangan dari bangku cadangan, Egy Maulana Fikri mampu menunjukkan permainan gemilang dan membawa Lechia Gdańsk meraih kemenangan 2 kali. Hanya saja saat debutnya di musim ini, ia gagal membawa Lechia Gdańsk menang setelah dihajar Górnik Zabrze dengan skor 0-3 pada pekan kedua. Media Malaysia, Phuket FC pun kemudian ikut menyoroti bintang timnas Indonesia tersebut. Mereka takjub karena pemain asal Asia Tenggara terakhir akhirnya mampu mendapat kepercayaan di salah satu kompetisi elit Eropa. Tentu ini menjadi sebuah progres positif dari Egy Maulana. Jika mampu memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan dari pelatih, mungkin dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, tulis Phuket FC. Diketahui, jebolan di klub Ragunan itu baru saja memecahkan rekor bermain dengan durasi terpanjang pada musim ini. Saat laga pekan keempat kontra Podbeksizie, Egy bermain selama 11 menit. Namun rekor tersebut masih kalah pada musim 2019-2020 lalu ketika menghadapi Wisla Krakow, di mana Egy Maulana Fikri diberi kesempatan main selama 45 menit.